Wow. Nah, anjene luar biasa lah. Heeh, dadi ngono lho wong. Nek demo iku nek iso ya koyo ngono tertib, enggak usah anarkis. Betul. Wong demo iku ya ana undang-undange. Demonstrasi itu dilindungi undang-undang hak untuk menyatakan pendapat. Nah, suatu bentuk negara kita ini merupakan negara demokratis. Betul. Tapi ya ini luar biasa bisa menjadi contoh gawe mahasiswa liyane oleh demo yo ojo anarkis. Nah, terus yo tuntutannya jelas. Bener. Karena kajian sebelumnya akhirnya DPRD juga bingung. Bisa dilanjutin sampai Senayan gue. Nah, nanti ben-ben ono demo diusakno wong demo nih tetap kudu ono izin nih. Harus izin dhisik. Mari ngono demo nih nek iso yo demo sing indah lah, sing lebih apa elegan. Jadi gak usah adik sawat-sawatan, gak usah adik padu es, gak usah, gak penting. Betul. Gak penting, sing penting demo, monggo dibebaskan Anda, tetapi tetap santun dan jangan anarkis. Oke, wis muga-muga iki rencana DPRD ning Senayan iku iso memberikan solusi yang terbaik. Amin. Keluhan kita semua. Benar. Nah, ngomong-ngomong ke mau mahasiswa. Nah, iki ono berita gembira teko guru-guru cak di Jember. Guru-guru nang gini Jember gini. Iya. Apa? Jadi kan wes ono sing puluhan tahun ngajar, tapi yo tetep honorer toh. Nah saiki wes diangkat toh entuk SK. SK nih modul. Ono. Wah gila. Giat awal nang Kecamatan Patrang, Bupati bareng SKPD terkait kelaksanaan sholat duhur berjamaah nang Masjid Al Husain Desa Banjarsengon. Salianeku Bupati UKI tausiah nang poro jamaah. Samarina ibadah nang masjid, Bupati nyerano secara langsung SKGTT ambek PTT, bantuan kanggo guru ngaji, serta KPMPLT kanggo warga sing kurang mampu. Lewat acara ngedum SK iki, Bupati ngarepno KBGTT ambek PTT sing wis nompo SK iso terus semangat nang penggaweane polahi HE wis dikekno ambek Pemkab Jember. GTT ambek PTT sing nompo SK iku dikai tunjangan utawa honor 1.800.000 serta fasilitas BPJS kesehatan ambek ketenaga kerjaan sing dibayar pemerintah. Nang wilayah Kecamatan Patrang iki, Bupati nyerahno 218 SK sing rinciane 116 GTT ambek 100 loro PTT. Sedeng kanggo Rambi Puji 178 SK sing rinciane 101 GTT ambek 77 PTT. Pak Yata, lu dapat SK ini gimana? Iya, karena mau mendapatkan SK ini terus dengan perjuangan. Sudah berapa tahun nunggunya? Sudah lama, mulai tahun 2012 saya menunggu SK ini. Dulu banyak ya? Dulu. Di sekolah ngajar apa, Mak? Guru pendidikan agama Islam. Udan tangis keto pas GTT ambek PTT nompo SK langsung teko Bupati Jember. Pelawis puluhan tahun ngenteni akhirnya SK didukno. Enak SK iku otomatis sejahteraan poro GTT ambek PTT iso luwih terjamin. Saliyane iku nang gelaran wis wayahe Jember berbagi iki enek pisan stan sing dodolan lengok lentik curah gawe rego sing ditetepno pemerintah. Hari ini juga kami ada GTT PTT memberikan SK, alangkah bahagia teman-teman GTT PTT menerima SK yang berpuluh-puluh tahun belum pernah didapatkan, sehingga dengan adanya SK GTT PTT, SK Bupati tentunya akan merubah taraf kehidupan mereka, ekonomi mereka, ada honor yang bisa naik 3-4 kali lipat dari itu. Harapannya dengan adanya SK ini, teman GTT PTT lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk kemajuan Jember ke depan. Di dalamnya juga ada penjualan minyak goreng, minyak curah yang harganya subsidi pemerintah 14.000 per liter dan 15.500 per kilogram. Dan di dalamnya untuk Jember berbagi, kami membagi sembako dan BLT maupun juga ke ibu hamil untuk dikasih asupan gizi dan termasuk ke bayi-bayi semua. Teko Jember, Yudisa di Jember 1 TV. Dilaporno.